sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, dan subscribe, dan bunyikan loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, ma'an najah, tajdid. Anak-anakku hebat, anak-anakku yang cerdas, siswa-siswi SD Muhammadiyah 1 dan 2 Taman. Hari ini kita akan belajar BTQ lagi ya, sama Bu Uma ya. Kita akan belajar tilawah tentang kata kunci 7. Sebelum kita masuk ke materinya, kita berdoa dulu ya. Du'aan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta 'alaihim. Wairil maghdubi alaihim waladhallin. Amin. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin nabiya wa rasula. Bizidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika salihin. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, masih ingat dengan ceritanya Ustazah? Sasha sedang apa? Sasha bolan. Sedang apa? Sasha Bolan. Sedang apa? Bagus, ulangi. Bolan kemana? Gowa tutun. Bolan kemana? Gowa tutun. Bolan kemana? Ulangi. Sekali lagi. Peter. Memandang apa? Alam hijau. Memandang apa? Alam hijau. Memandang apa? Ulangi. Sekali lagi. Peter. Berenang di mana? Danau Toba. Berenang di mana? Danau Toba. Ulangi. Sekali lagi. Bagus. Melihat apa? Khodok lari. Melihat apa? Khodok lari. Melihat apa? Ulangi. Sekali lagi. Yeay, pinter. Oke, setelah kita tadi bercerita tentang Sasha, sekarang Bu Uma akan bernyanyi tentang Sasha Bolan. Dan kalian mengikuti ya, sambil tepuk, oke? 1, 2, 3. Sasha Bolan kemana? Bolan ke gowa tutun. Sambil memandang apa? Memandang alam hijau. Lalu pergi berenang di Danau Toba. Tiba-tiba ada khodok lari. Yeay, bagus. Oke anak-anak, selanjutnya langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu kata kunci ke 7.
Kalau ustazah tangannya begini, berarti bunyinya apa? Wawa tutun. Bagus. Sekali lagi. Oke, sekarang kita ganti menjadi tepuk ya. Jangan lupa jika ada tanwin dan domaten, tepuknya di atas dua kali ya. Tun. Bu Uma contohkan satu, kemudian kalian tirukan ya. Wawa tutun. Antara tepuk dan mulut kita harus sama berhentinya, oke? Bu Uma ulangi lagi. Wawa tutun. Coba sekarang kalian yang bunyi, Bu Uma yang tepuk ya. Satu, dua, tiga. Pinter, sekali lagi. Sekarang sambil tepuk ya. Satu, dua, tiga. Pinter, selanjutnya silakan diperhatikan. Pada baris ke-1, di situ ada huruf. Dibunyikan sebanyak 3 kali ya. Wo, wo, wo. 2 kali, wo, wo. 1 kali, wo. Bagus, sampingnya, wa, wa, wa. Bawahnya 2 kali, wa, wa. Bawahnya 1 kali, wa. Bagus. Selanjutnya sampingnya lagi. Tu tu tu. Baca 2 kali. Tu tu. Pinter. 1 kali. Tu. Sampingnya. Tun tun tun. Bagus. Baca 2 kali. Tun tun. 1 kali. Tun. Oke, kita gabung ya menjadi 1. Kita tepuk bersama. 1 2 3. Wawa tutun. Pinter. Oke, selanjutnya silahkan diperhatikan pada baris ke-5 dan baris ke-8. Bu Uma yang tepuk, kalian yang baca ya. Bagus. Sampingnya. Pinter. Sampingnya lagi. Pinter. Sampingnya lagi. Bagus, selanjutnya baris ke-8, sekarang Bu Uma yang baca, kalian yang tepuk ya. Wawatu, sampingnya wawatun, sampingnya lagi tuwatun, sampingnya lagi tuwago. Yeay. Karena sudah selesai, jangan lupa di rumah dibaca selalu dan dipelajari lagi. Dan jangan lupa untuk selalu mencuci tangan dan jaga jarak jika ada kerumunan minimal 1-2 meter ya anak-anak. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Shadaqallahul Azim. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna jatinaba walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, berdoanya juga sudah selesai. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.